Melit Surtis. Pria yang terakhir dengan kelainan otak dan memiliki tengkorak yang kecil ini membuat dirinya hanya memiliki kesadaran layaknya anak berusia 3 tahun. Di balik kekurangannya, ia adalah seorang pemain sirkus Amerika, Ringling Bros and Barnum and Bailey Circus, dan juga seorang aktor film yang berperan dalam film Todd Browning's Freaks di tahun 1932. Menurut data dan sejumlah informasi, Iselit adalah salah satu pria terakhir keturunan suku Aztec yang masih tersisa. Ia diduga dilahirkan di Yucatan, Meksiko, tempat di mana kebudayaan suku Aztec berkembang. Karena itulah ia mendapat julukan The Last from Aztec atau manusia terakhir dari suku Aztec.